Mia, apa yang ditenungkan air itu lama-lama? Minum, nanti sejuk tak sedap. Makcik kalau buat kopi sedap betul. Berasa. Yalah tu. Tapi kopi makcik ni tak adalah sesedap macam Kuala Lumpur tu. Yang Mia selalu minum mahal-mahal tu. Itu tak sedap. Ini lagi sedap. Amboi. Cantiknya. Bila nak langsungnya? Sampai hati tak beritahu makcik. Apanya ni? Ni apa? Bukan rasmi pun. Belum rasmi. Tak ada apa pun lagi. Jadi bila nak rasmi? Hujung tahun kot. Hujung tahun. Dengan siapa? Dengan orang yang sama ke? Walaupun Mia tahu yang arwah Mak Mia tu tak pernah sukakan dia tu. Malah tak ada dah pun Mak Cu. Memanglah Mak dah tak ada. Tapi restu dia tu tetap ada walaupun dia tak ada. Dia tu panah barang tu tak? Si Sanas tu. Orang boleh berubah. Mana tahu kot-kot dah kahwin nanti dia okey? Tak tahu. Mia, ya Allah. Orang kalau nak berubah, Mia, tak payah kahwin. Sebelum kahwin, dia boleh berubah. Tak apalah. Nak cakap apa dah. Tu memang pilihan Mia juga, kan? Siapa Mak Cu nak halang, kan? Mak Cu doakan, Mia bagi je lah. No, Mak dah aku pejabat agama tau. Mak dah cerita sikitlah pasal mu. No. Ibu dah pergi dah call pejabat agama. Dah. Mak dah call diorang dah, tapi diorang memang nak mu pergi sana, nak kena file report tau. Okey, ke mu nak call lawyer datang sini? So dia bolehlah advise apa-apa ke? Nak tak? Mak tak tahu dah nya. Mak tak tahu, mak tak boleh nak fikir pun nya. Dahlah, Nok. Kalau dulu Mak ikut je apa kau pesan mesti life Mak tak jadi macam ni, kan? Dengan semua red flags yang Mak dah tengok tu, Mak dekil. Nak juga berkahwin dengan dia. Bodoh aku ni. Nok. Alah. Itulah namanya jodoh. Kamu faham tak? Ha? Kalau ada Tuhan tu tetap kamu dengan dia, tak ada siapa boleh halang kau. Mak pun tak boleh halang kau. Mau bijaklah macam mana sekalipun mau nak merancang itu, tapi itulah. Itu je mau boleh buat. Kita manusia cuma boleh merancang. Cuma kalau dah Tuhan tetapkan jodohmu dengan dia, lepas tu mu rasa mu lah paling bodoh sekali dalam hidupmu, mu tetap tak boleh buat apanya. So sekarang ni, apa yang mu boleh buat, mu belajar, mu redha je dengan takdirmu. Mu dengar tak Mak cakap panjang ni? Mak tarbiahmu ni. Dengarlah, Nya. Itulah. Kenapa nama bapak dia tungki, ya? Dud. Dud. Nama bapak dia tungki, Dud. Tahu. Yalah, mesti ada makna di sebalik nama, kan? Ada sebab. Macam mana kau kenal ustaz ni? Ini ustaz yang handle khusus kahwin aku tu. Dulu. Ah, yang kau kata bosan sebab tak buat lawak kau. Baik, kita nak jumpa dia buat apa? Aku nak ajar dia pergi PHV. Boleh ke? Mangku Ayun, aku datang sini nak settlekan masalah cerai aku lah. Ni kan pejabat agama. Kau ni pun soalan punyalah bodoh. Meminta lah kau ni. Tanya je, jangan marah. Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Minta maaflah. Banyak sangat masalah rumah tangga yang datang jumpa dengan saya. Dekat pejabat agama ni, macam-macam orang datang. Jumpa tanya pasal itu, jumpa tanya pasal ini, masalah rumah tangga itu, masalah rumah tangga ni. Sampaikan kejap tadi ni pun ada lagi orang telefon saya. Bertanya lagi, Ustaz. Ya, saya kata. Ada masalah apa? Saya tanya. Macam ni, Ustaz. Saya ni ada masalah suami saya ceraikan saya. Saya tanya kenapa ceraikan. Suami saya kata saya kentut bau telur. Ha? Saya kata. Pasal kentut pun cerai. Bau telur pun cerai. Masa kawan dulu tak nak pula bau kentut. Dia kata, pasal bau kentut pun cerai-cerai masalah betul. Saya rasa macam pernah jumpa. Saya? Ni pernah datang ke kursus kahwin saya kan? Mana ada Ustaz ni? Mana ada ni first time saya jumpa Ustaz? Kalau first time... Kawan-kawan saya ni kot. Pernah jumpa. Cuba cek. Kau pernah jumpa dia kan? Ya tak ya? Kita pernah jumpa ke? Iyalah tu. Jumpa kat mana? Tahulah kita jumpa. Jawablah Ustaz. Masa center je lalu. Apa Saj? Saj. Orang Kedah kata sekejap. Saj. Saj. Wedding pakcik saya dekat Alostar. Kita jumpa Saj. Sebab itulah Ustaz tak ingat. Iyalah. Saya dah pernah pergi. Saya dah pernah kerja dulu dekat Alustang. Tak apalah. Ni, sebenarnya jumpa saya ni, jumpa sini, mai sini buat apa? Ceritalah. Ceritalah, Cik Tan. Aku nak cerita apa? Tengoklah Ustaz. Inilah masalah dia. Inilah masalah dia. Dia punya masalah, saya pula yang kena explain. Cerita dia sebenarnya macam ni, Ustaz. Kawan saya ni, yang bodoh tak terperi ni, dia dah ceraikan isteri dia 3 talak sekaligus. Talak 3 sekaligus? Sekaligus. Ceraikan talak 3 sekaligus macam tu je bodoh? Sekaligus bodoh macam tu terbodoh kan dia? Saya bodoh. For your information, Ustaz. Kawan saya ni, dia ceraikan bini dia satu sebab je. Sebab kentut bini dia busuk. Bau telur yang tadi tu. Inilah mangkuk ayah tu. Inilah mangkuk ayah tu. Inilah dia. yang telefon saya tadi. Bini awak. Yang awak ceraikan telah 3 tu. Dia telefon saya. Macam mana ni tadi isteri awak telefon saya. Lepas tu awak boleh jumpa saya. Sebenarnya Ustaz inilah dia kan punca dia apa tau. Itulah dia bila khusus kawan kau membuta kat belakang. Sekarang ni menyusahkan orang. Tapi sebenarnya Ustaz, persoalan yang paling penting sekarang kita nak tahu sekarang ni satu je Ustaz. Lafaz cerai talak 3 mangkuk kedaru ni sah ke kalau dia tak ada niat pun nak cerai bini dia? Macam mana ni? Dia ceraikan isteri dia talak 3 tanpa niat? Cuba cerita dekat saya, bagi saya faham. Macam mana Ustaz? Biar saya je lah yang cerita. Nak tanya si Bingai ni memang dia tak tahu apa mengakuskan dia. Ya, Bingai. Saya Bingai. Ustaz, kawan saya ni, dia memang jahil nak orang kita. Apa pun dia tak tahu, Ustaz. Alibah tu tak.